Kebakaran menghanguskan rumah toko atau ruko di Desa Bangorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jumat 7 Juli 2023. Peristiwa tersebut disampaikan oleh Kapolsek Bangorejo AKP Sutarkam saat ditemui jurnalis Banyuwangi Hits ID di lokasi kejadian. AKP Sutarkam menambahkan, ruko berlokasi di Dusun Gunung Sari, RT 2 RW 4, Desa Bangorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Sementara, pemilik ruko yakni Tony Waluyo, 27 tahun, warga Dusun Sendang Rejo, RT 4 RW 2, Desa Kebon Dalam, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Kapolsek Bangorejo memaparkan, kebakaran bermula sekitar pukul 11.30 WIB. Fawaid Jauhari atau saksi melintas dan melihat ada kepulan asap di atas ruko yang saat itu tutup lantaran sedang ditinggal pergi pemiliknya. Melihat kejadian itu, saksi mendatangi sambil memanggil-manggil pemilik ruko. Mengetahui tidak ada jawaban dan pintu ruko terkunci, ia meminta tolong kepada tetangga sekitar. Kemudian melapor ke Polsek Bangorejo. Sembari menunggu bantuan, para tetangga menghubungi pemilik ruko seraya mencoba memadamkan api menggunakan air sumur dan keran air. Sekitar setengah jam, akhirnya tim damkar Kecamatan Genteng tiba di TKP. Tidak lama kemudian api berhasil dipadamkan. Tim Liputan, Banyuwangi Hits melaporkan.